D5 Elite dari Losfab. Nah, kali ini kita akan review mesinnya sekaligus tutorial cara bongkar. Jadi langsung aja. Di sini ada kayak penutupnya nih, kayak kulit. Jadi kupas. Cukup kuat lemnya ini ya. Hati-hati ngelepasnya nih, pelan-pelan bisa robek. Jelek nanti jadinya kalau robek. Lumayan kuat nih lemnya. Nah, setelah dilepas, lanjut di bagian belakang sini dicongkel ya. Soalnya di bawahnya nih ada baut, ada satu baut. Dicongkel pakai silet atau benda tajam yang tipis. Di sini ada satu baut. Pakai baut plus. Biar dia lepas. Setelah dilepas baut sama kulitnya ini dilepas, dicongkel di bagian sini ya. Ingat jangan sampai salah nyongkel, nanti bisa sulit keluarnya. Bagian sini satu, dua, tengah nih, paling tengah tiga. Di bagian sini sama juga. Sini ya, satu, dua, tiga. Ada tiga pengancingnya. Harus pas di posisi pengancing supaya bisa keluar. Di sini, di tengah, sama di sebelah sini. Nah, tinggal dicongkel. Soalnya kalau nggak pas di pengancingnya sulit keluar. Kalau misalnya di sini nyongkelnya atau di sini nggak pas di pengancingnya, susah keluarnya. Sama di sini juga ada tiga pengancingnya, di tengah, di bawah. Sudah keluar, tinggal ditarik. Ini baterainya lumayan besar, lumayan besar untuk kapasitas baterainya nih. Untuk sensor, sensor sama ini dengan Oxfa. Sensor Oxfa ya, kebanyakan pakai kabel dia. Sama sensornya dengan Oxfa, pakai kabel. Kalau pakai kabel ini enak masangnya. Dan persamaannya juga banyak. Ini sensornya ini ya. Pakai kabel. Cukup simple. Untuk mesinnya kita coba lepas dulu nih penutupnya. Cukup simpel ya, kecil. Oke, cukup sekian tutorial bongkar D5 Elite dari Losfab. Terima kasih, semoga bermanfaat.